Terima kasih masih di redaksi pagi akhir pekan. Menolak warung kelontong miliknya dipasangi stiker belum vaksin, seorang emak-emak di Gambir, Jakarta Pusat mengusir petugas dengan menggunakan sapu. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, sejumlah santriwati menangis histeris saat hendak disuntik vaksin. Ibu, saya mau bertanya. Ada apa nih, Pak? Bukti vaksinnya Ibu ada enggak? Beginilah aksi pemilik warung kelontong di Kebun Kelapa Gambir, Jakarta Pusat saat petugas tiga pilar akan memasang stiker tanda belum vaksin di rumahnya. Bahkan dengan menggunakan sapu, emak-emak ini mengusir petugas pada Jumat sore. Penolakan pun terus menjadi saat petugas berusaha memberikan penjelasan dan mengajaknya untuk divaksin. Beruntung berkat kesabaran petugas, akhirnya berhasil membujuk Sri dan memberikan kesempatan untuk menjalani vaksin dosis pertama langsung di lokasi. Ikut vaksin itu kayaknya udah takut aja, gitu, ragu-ragu, takutnya kenapa-napa, gitu. Belum pernah daftar memang sebelumnya atau di daftar? Pernah, saya gagal, kan dulu tensinya, suhu badannya 37,7. Tiga pilar, khususnya di Kecamatan Gambir ini, melaksanakan kegiatan vaksin Merdeka ini dengan sistem door-to-door atau mendekat lagi kepada warga-warga yang belum melaksanakan vaksin dan terdata belum juga melaksanakan vaksin hingga hari ini. Selain warga yang masih takut divaksin, petugas juga mendatangi rumah-rumah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Rencananya kegiatan serupa akan terus dilakukan demi mempercepat program vaksinasi nasional menuju kekebalan kelompok. Beda dengan ketakutan di Jakarta, di Pantura, Subang, Jawa Barat, sejumlah santriwati menangis histeris saat hendak disuntik vaksin. Mereka menolak saat tim vaksinator akan menyuntikkan ke lengannya lantaran takut akan disuntik. Setelah dibujuk rayu hingga tipu muslihat, petugas akhirnya berhasil suntikan vaksin. Dan alhamdulillah anak-anak antusias mengikuti vaksinasi karena vaksinasi merupakan satu syarat untuk tatap muka supaya anak-anak bisa sekolah. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, pencapaian vaksinasi di Kabupaten Subang hingga saat ini baru mencapai sekitar 16%. Sehingga untuk mengejar target percepatan vaksinasi, Dinas Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas di Subang terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi di berbagai tempat, termasuk di pondok pesantren. Tim Liputan, CNN Indonesia.